Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa Universitas Terbuka yang kami sayangi. Tak kenal maka tak sayang. Silakan ikuti tutorial online ini. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Notihar, SPD MPD. Akan menjadi tutor Anda dalam mata kuliah ini selama kurang lebih 2 bulan ke depan. Mata kuliah ini membahas perkembangan sejarah bahasa Indonesia, hakikat bahasa, penjelasan mendetail tentang keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Setelah Anda mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan keterampilan berbicara, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis untuk berbagai keperluan. Sebelum masuk pada sesi 1, setujui dan bacalah peraturan pada tutorial berikut ini. Dalam tutorial ini terdapat 8 sesi dan 3 tugas yang wajib Anda kerjakan selama 5 minggu. Materi akan diberikan setiap sesi rapat, sedangkan tugas hanya akan diberikan pada sesi ke-3, 5, dan 7. Untuk itu, Anda harus menyiapkan sesi latihan untuk setiap sesi dan tugas. Anda dapat menjawab dan berdiskusi pada forum yang telah disediakan. Untuk menghindari kesalahan teknis dan salah mengirim jawaban, jawaban dan tugas Anda diharapkan diperiksa terlebih dahulu dan ditulis dalam MS Word ataupun diubah dalam format PDF. Silakan Anda gunakan forum diskusi ini untuk berdiskusi dengan teman ataupun dengan saya. Setiap masa aktif setiap sesi adalah 1 minggu, sedangkan masa aktif setiap tugas adalah 2 minggu. Materi sesi dan tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Perlu Anda ketahui tentang tutorial ini berkontribusi 40% terhadap nilai ujian akhir semester Anda. Bila Anda kedapatan melakukan plagiarisme atau penciplakan terhadap jawaban siswa lain, jawaban Anda akan diberikan nilai 0. Oleh karena itu, kerjakan latihan dan tugas secara individu dan kirimkan jawaban Anda sesegera mungkin sebelum orang lain menyalin jawaban Anda. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Anda pada tutorial ini. Selamat mengikuti tutorial, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.